Ini ngomong agak serius dikit ya. Kutujukan kepada seluruh orang tua di luar sana yang suka ngomong kayak gini. Dari kecil papa mama udah biayain kamu ini. Dari kecil papa mama udah sekolahin kamu kayak gini. Kamu nggak pernah bersyukur gini. Oke, aku kasih analogi gampang ya. Tuhan nih nyiptain manusia. Dar. Abis nyiptain nggak ditinggal sama dia, wes bu karep-karepmu nggak ngurus. Enggak. Dia tanggung jawab. Dikasih tempat tinggal, dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih teman, dirawat sampai gede, sampai meninggal, sampai masuk surga masih dirawat lagi. Kayak gitu. Dan Tuhan nggak pernah sombong tuh. Aku yang nyiptain bumi, aku yang nyiptain alam semesta, aku yang ngasih kamu makanan, nggak pernah. Nah, sama dengan Anda para orang tua. Anda berani komitmen punya anak. Ya tugas Anda merawat, mendidik, menjaga anak Anda. Itu tugas dan tanggung jawab Anda. Itu bukan sebuah beban. Anda sendiri kok yang memutuskan untuk punya anak? Ya tugas Anda untuk merawat mereka. Negur boleh, tapi apa yang ngelahirin kamu? Gak ada mama, kamu gak ada. Lah saya kan tidak minta dilahirkan sama mama. Kalau saya bisa milih orang tua, saya tidak milih mama. Saya gak ada pun, saya tidak masalah. Tidak perlu belajar, tidak perlu sekolah, tidak perlu mencari jodoh, tidak perlu menghadapi hujatan netizen, tidak perlu menghadapi orang tua yang tidak mau menerima. Tidak masalah. Justru saya jadi susah karena dilahirkan sama orang tua yang tidak menerima saya. Seperti itu. Auto coret dari kakak. Ya udah, kalau emang mereka kayak gitu, berarti nggak sayang sama kamu. Kalau punya sendiri. Orang tua suka ngomong punya anak ngerepotin aja itu harus gimana ya, padahal aku udah bantu sekuatku. Ini kalau aku ya, aku berani soalnya ngomong ke papa mamaku. Ngerepotin? Memang, semua orang tua kalau punya anak pasti ngerepotin. Bayarin sekolah, bayarin kuliah, beliin makan, jagain. Pasti ngerepotin, gak ada yang gak ngerepotin. Gak mau repot, ya gak usah punya anak. Gitu. Tampar dengan fakta, bahwa punya anak memang ngerepotin. Gak ada yang bilang punya anak makin gampang, gak ada. Kalau Anda para orang tua berharap anak Anda bisa membantu, bisa ngasih duit, bisa jagain, bisa ini, bisa itu. Memang bisa, tapi pasti Anda harus repot dulu. Dari kecil Anda harus jaga dulu sampai gede, sampai pinter. Udah gede, udah bisa mikir, udah bisa kerja, baru mereka bisa bantu kalian, para orang tua. Kalau dari kecil belum apa-apa udah dikata-katain, anak nggak guna, ngerepotin aja, nggak pernah bantu mama. Jangan kaget kalau udah gede Anda dimasukin ke panti jompo. Sakit hati mereka dari kecil dihina-hina terus. Tobat, bapak orang tua nih. Ini ada beberapa kali aku nemu kasus yang kayak gini. Jadi orang tuanya tuh suka ngomong ke anaknya, mamanya selalu punya anak kayak kamu. Wah. Gini ya, aku mau ngasih tahu aja nih. Om, tante, ayi, susu, papa, ibu, semuanya. Kita nggak pernah milih untuk jadi anaknya om atau tante. Kita nggak pernah minta untuk dilahirkan. Tuhan yang mempercayakan kita untuk jadi anaknya om, tante, papa, ibu, ayi, susu. Kalau kita bisa milih, emang kita disuruh milih, ya kenapa kita nggak milih jadi anaknya Bill Gates, kayak anaknya Steve Jobs yang anaknya orang kaya gitu. Kita nggak bisa milih. Kita pun ada di dunia ini. Karena ada laki-laki dan perempuan yang berkomitmen untuk punya anak, dan kita muncul. Kita nggak pernah minta untuk dilahirkan, nggak pernah. Nggak tahu apa-apa tiba-tiba lahir. Jadi kalau Anda berani bilang, mamanya selalu punya anak kayak kamu, ngapain dari awal kalian punya anak? Anda berani komitmen punya anak, terus nyesel-nyesel sendiri. Itu menyakitkan hati seorang anak. Ya.